Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa diresmikan di lapangan Irkap Cilodong, Kota Depok, Kamis siang 6 Mei. Acara yang dibuka Panglima Komandan Operasi TNI Angkatan Udara, Marskal Muda Agus Dwi Putranto itu digelar dengan menyajikan aneka kebudayaan, termasuk pertunjukan tarian oleh warga. Program yang melibatkan 140 personil TNI ini akan dilakukan dengan renovasi 13 rumah tak layak huni, perbaikan jalan umum dan pengobatan bagi masyarakat. Dan kali ini, ya, seperti tadi sambutan dari Kepala Staf Angkatan Darat, dilaksanakan TNI membaur kepada masyarakat. Jadi mereka tinggalnya bukan di tenda, bukan ini, jadi tinggalnya juga di rumah masyarakat. Makannya juga mandi segala macam di rumah masyarakat. Jadi betul-betul membaur di situ, ya. Kesehariannya dari mulai bangun pagi sampai bekerja dan malam juga berada mungkin diskusi dan sebagainya, ya, berada di lingkungan masyarakat. Dari Depok, Riansyah melaporkan untuk Poskota TV.